Berikut hasil SEA Games 2023 edisi Jumat 12 Mei 2023, di mana pada hari ini Indonesia kembali berhasil menambah 17 medali dan terus memepet Thailand di klasemen sementara. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah rincian medali yang diperoleh Indonesia pada hari ini Jumat 12 Mei 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Edgar Xavier Marvelo dari cabang olahraga wushu mempersembahkan medali emas. Medali emas dari Tarisa Dea Florentina dari cabang olahraga wushu. Medali emas dari Laksamana Pandu Pratama dari cabang olahraga wushu. Bintang Rendra Nada Kuitara, medali emas dari cabang olahraga wushu. Janis Rosalita Suprianto, medali emas dari fin swimming women's. Harvey Huber Marcelo Huta Suhut, medali emas dari cabang olahraga fin swimming men. Tim Indonesia mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga fin swimming mixed. Eugenia Diva Widodo dari cabang olahraga wushu persembahkan medali perak. Medali perak dari Haris Horatius dari cabang olahraga wushu. Medali perak dari Aiman Cahyadi cabang olahraga cycling road men's. Medali perak dari Wawan Saputra cabang olahraga taekwondo. Medali perak dari Samuel Marbun dari cabang olahraga wushu. Medali perak dari Reza Kania Dewi dari cabang olahraga fin swimming women's. Rakil acara mempersembahkan medali perak dari fin swimming women's. Tim Indonesia mempersembahkan medali perak dari fin swimming women's. Tim Indonesia mempersembahkan medali perak dari cabang olahraga fin swimming men's. Odekta Elvina Naibaho dari cabang olahraga atletik mempersembahkan medali perunggu. Perolehan sementara medali SEA Games 2023 Jumat 12 Mei 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam menempati peringkat teratas, kemudian disusul Thailand, ketiga Kamboja, keempat Indonesia, kelima Singapura, keenam Filipina, ketujuh Malaysia, delapan Myanmar, 9 Laos, 10 Brunei Darussalam, dan ke-11 Timor Leste.